Langsung aja kita petaskan. Telur sudah siap, ketuk untuk membukanya. Rare Panklet. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di sini Sarki, dan di video kali ini aku akan bermain Mainstream Monster lagi ya. Jadi di video sebelumnya aku telah mendapatkan yang namanya Rare Witur ya. Jadi Rare Witur itu adalah seorang arwah yang memainkan tengkorak monster yang sudah punah mungkin. Nah ini aku klaim dulu ya, nge-lag ya. Aduh. Dan di video kali ini aku akan memberitahukan cara mendapatkan Pankleton. Apaan tuh? Loh, oh my god, epic. Oh ya salah di sini. Di mirrornya. Aduh, maaf salah. Ada kesalahan teknis. Oke, jadi aku mendapatkan Pankleton di pulau ini apa? Mirrornya juga ya, lumayan dah. Dan sini juga aku dapat Rare Ball Guard lagi. Dan jika kalian penasaran cara mendapatkan Rare Ball Guard, udah aku bikinin videonya, cari aja di channelku atau aku kasih link di bawah ya. Cara mendapatkan, bukan playlist, cara mendapatkan monster legendaris di, pokoknya monster-monster yang ada di Amazing Monster, cari aja di situ. Di deskripsi juga, ada. Udah, ini aku langsung taruh aja ya. Nah, sama Ball Guard-nya. Terus lumayan lah, kita kasih makanan juga. Aku juga dapat ini ya. Oke, jadi langsung aja kita review ya. Oh my god, dapat rare. What? Apakah hari ini keberuntunganku? Aku dapat epic, dapat rare Pankleton. Padahal aku ingin mendapatkan Pankleton yang ya isinya habis ya. Telat aku, aduh. Mohon maaf ya guys ya, soalnya aku sibuk apa namanya, banyak tugas sekolah lah. Sekarang juga tugas sekolah aku numpuk lagi dan aku harus hafalan ayat. Jadi langsung aja kita itu ya apa nih, wait, kita tunggu 1 hari 8 jam. Jadi cara mendapatkannya itu kalian tinggal lagi promo ya, promo apa itu. Jadi kalian harus membreeding Bogart ditambah T-Rox. Dan ini mumpung lagi event apa namanya, breed Ethereal ya. Jadi aku bakalan sekalian nge-breed yang namanya, oke, seingat aku Emrat sama T-Rox ya. Apakah dapat? Oh enggak. Yaudah, mungkin aku bakalan skip 1 hari 8 jam kemudian. Langsung aja aku skip. Harus punya. Jadi di sini sudah 2 hari ya, dan telur Pankletonku akhirnya sudah menetas. Jadi kita langsung aja review dia ya. Jadi rare Pankleton itu sebuah pumpkin yang robek dan ada hati, yaitu hati yang dilapisi dengan tulang biru dan ada spagettinya. Ususnya kali ya, ususnya itu jadi mie atau spagetti, terus ada gigi taringnya gitu. Menarik. Langsung aja kita petaskan. Telur sudah siap, ketuk untuk membukanya. Rare Pankleton Uga. Widih, keren banget. Pak. Widih. Ya udah habis ya eventnya ya. Aduh, aku telat terus kalau bikin video. Ya, mohon dimaklumin ya, aku sibuk. Bom bom. Oh jadi loh, kok dipakai itu? Pakai kardus. Kita kasih makan dulu coba. Abis itu kita review. Uga. Buga buga. Ngomong uga buga.
Nah, kita kasih makan lagi, habis itu kita review. Ribet juga ya. Kita udah level 10, jadi inilah penampakan rare Pangkleton ya. Jadi rare Pangkleton itu, aku aja nggak tahu yang commonnya gimana bentuknya. Yang common tuh ini ya, aduh gak bisa ngeliat ya. Intinya Pangkleton itu adalah seorang tengkorak berkepala labu, tapi dia malah nutupin kepala labunya dengan itu ya, kardus ya, dan itu jenggotnya ya, mie dan juga biji labu ya. Apa jangan-jangan kepala dia tuh hancur, makanya dia malu terus ditutupin itu apa namanya, kardus kayak marshmallow. Terus dia tulang hijau, terus tulang dadanya warna cyan ya, cyan yang keren juga ya, yang melapisi hatinya. Lalu tangan kakinya hijau, di tangannya dilapisin itu ya bunga, bukan bunga, daun maple ya, sama ada sedikit akar-akarnya, kakinya juga. Jadi itulah penampilan dari Rebogan, bagus ya, unik. Jadi yang seingat aku ya, Pangkleton itu labu, tapi ini malah jadi tengkorak. Ya gitulah. Oh ya, cara breedingnya tuh udah aku kasih tahu ya. Nah, ini kita ini dulu. Jadi cara membreedingnya itu Enbrad dan juga T-Rex, ya kan? Iya, Enbrad sama T-Rex. Nah, sekarang aku mau lanjutin ngebreeding. Bukan Enbrad sama T-Rex. Apa ya, lupa lagi. Ini mah aku mau dapetin itu apa namanya, guess ya. Pokoknya kalian bisa mundur di videonya. Nah, ini aku mau dapetin guess, soalnya lagi event. Aduh, gak dapet, susah ya dapet guess. Yaudah, mungkin sekarang aku bakalan yang namanya closing. Baiklah, mungkin segini dulu video aku kali ini untuk bermain Mystery Monster ya. Jadi bagaimana pendapatmu tentang rare Pangkleton? Menurut aku bagus dan juga cukup unik. Tapi aku gak bisa bilang unik juga, soalnya aku belum ngeliat yang biasa. Dan juga di next episode aku bakalan nge-review yang epicnya. Wah gila, aku beruntung banget pas itu kemarin ya, dapet rare Pangkleton. Habis itu dapet yang itu, yang epic. Ya silakan tulis di kolom komentar saja ya. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian menyukai video ini, silakan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Jadilah subscriber. Oh ya, share juga ke teman-teman kalian agar mereka semua tahu. Kaori is real cuy. Baiklah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.